Sejumlah remaja LDI yang berasal dari Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan Subang mengikuti pelatihan jurnalistik televisi Zona 3 yang digelar oleh DPW LDII Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Kausar, Kota Cirebon, digelar selama 3 hari sejak Jumat 16 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Ketua DPD LDII Kota Cirebon, Himawan Sutanto mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari dakwah Bilhal oleh LDII, dengan mengajak generasi muda menjadi jurnalis yang dapat mempublikasikan berbagai kegiatan LDII kepada masyarakat. Bukan salah satu implementasi wujud kami di dalam dakwah Pak Pemateri. Alhamdulillah kami sudah diberikan materi yang begitu banyak. Teman-teman di sini, adik-adikku semua bisa mempelajarinya nanti untuk mengemban tugas di masyarakat. Para peserta dibekali dengan materi dasar mengenai jurnalistik televisi. Pelatihan tersebut juga mengundang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Cirebon, Muhammad Ali, dan Komisi Informasi Kota Cirebon, Eki Bahtiar. Eki Bahtiar berharap pelatihan tersebut dapat dilaksanakan dengan rutin dan berkelanjutan untuk membantu generasi jurnalis profesional yang mampu mempublikasikan informasi positif kepada masyarakat sebagai bagian dari dakwah Islam. Acara ini adalah acara yang seharusnya dibuat secara rutin di teman-teman LDI, ya. Nah, karena memang ini adalah generasi penerus itu harus diciptakan. Bagaimana caranya menciptakan teman-teman jurnalis dengan cara pelatihan-pelatihan ini akan membuat pemikiran-pemikiran baru, asal-asal baru bagi teman-teman jurnalis. Pelatihan yang mengusung tema membangun jurnalis kreatif dengan dakwah media solutif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas wartawan LDII yang mampu mempublikasikan kontribusi LDII kepada masyarakat sesuai dengan kaidah jurnalistik.